Iya, punya ribu kok pin sampai ini ya nan tidak pun cinta karena dia sudah berkembang toh. Sejarah Sambuang seperti apa, dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat yang ada di sini. Dengan Bapak siapa nih? Bapak Saroja. Bapak Saroja. Iya, Bapak Saroja. Kita akan tanya-tanya seputar sejarah Sambuang. Kenapa pantai ini dinamakan Pantai Sambuang? Jadi Sambuang itu juga nih. Andre jare maren asalnya Sambuang. Andre Napoleon. Napoleon nang Sambuang. Karena kira arena rema yang kubaca bahasa Bunyur atau Buntut Tirwa sembo dari bahasa Sambuang itu berasal dari kata sembo artinya bersama kenang guna pariwisata kubaca. Jadi iya punya ribu kok pin sampai ini ya nan tidak pun cinta karena dia sudah berkembang toh ribu kok pin karena loh ya anunna cuma yang jatuh wak iya, bukan nangas itu mi dari Sambuang yang baik itu menurut kita iya karena ke sebenarnya di Allah ini kalau itu Sambuang tapi cuma yang jatuh wak nama lebahasa menyukur Sambuang apa tau iya sih. Terima kasih Pak Lek. Ya, jadi Pantai Sambuang sendiri itu berasal dari kata sambe yang artinya bersenang-senang. Itu berasal dari kata konjo, masyarakat Bontotiro sendiri yang artinya bersenang-senang. Jadi tidak salah ketika misalnya kita datang di pantai ini, wisatawan yang datang itu menemukan banyak kesenangan di pantai ini. Selain itu, Pantai Sambuang ini biasanya dijadikan tempat balapan di setiap hari Minggu oleh para muda-mudi yang berkunjung di sini. Selain itu, wisata Sambuang juga ini dijadikan sebagai tempat pelabuhan kapal nelayan. Ya, karena rata-rata mayoritas penduduk yang ada di sini adalah nelayan. Ya. Dan untuk teman-teman yang ingin datang di Pantai Sambuang, silahkan saja. Karena di sini juga tersedia banyak vila-vila dan itu tidak merogoh kocek yang banyak. Ya, murah meriah. Jadi silahkan datang ke sini di Pantai Sambuang. Hukum buat keren. Ya, pasirnya yang putih dan keindahan alamnya menjadikan panorama Sambuang sebagai tempat destinasi yang sangat sayang jika tidak Anda kunjungi ketika berada di Bulukumba. Pantai Sambuang ini berbatasan langsung dengan beberapa pantai lainnya, mulai dari Pantai Ujung Tiro yang kita datangi sebelumnya, terus juga ada Pantai Mandala, Pantai Aparalang, sampai ke Pantai Gira. Nah, biasanya Sambuang ini ramai di setiap hari Minggu, juga di acara-acara besar, seperti misalnya ada Festival Dato Tiro dan lain sebagainya yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Namun karena pandemi yang melanda kita, bisa kita lihat keadaan yang ada di sini saat sekarang, sunyi, senyap, bahkan vila-vila yang ada di sini itu tak berpenghuni, bahkan ada yang sudah nampak kumuh. Oke.
Pantai Sambuang ini menyediakan kolam renang khusus untuk Anda membilas diri setelah Anda berendam di pantai. Bisa kita lihat ini namanya namanya kolam renang Ridapuila. Untuk masuk di tempat ini kita merogoh kocek 10.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Oke, dan sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk perjalanan kali ini. Terus dukung channel Mungkar, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.